masih upaya lagi dilakukan oleh para pemain dari kedua tim. Ardi terus kali ini memberikan ruang kepada Febri Ariadi, kasih ke sebelah kanan Supari Nasir. 2 menit additional time juga sudah berakhir. Kita akan lihat bagaimana wasit Adi Rianto ini memberikan satu kali kesempatan apa melakukan serangan Persib Bandung. Febri Ariadi terlepas lagi dari kaki Febri Ariadi. Bola ada di kaki para pemain Persebaya Surabaya lagi. Kita dari sebelah kiri coba lakukan ringkaya medan, wasit menipulit panjang tanda berakhir pertandingan Persib 1 Persebaya 4.